Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di sini Momi Channel ya. Oke, untuk pagi hari ini saya akan wisata kuliner ya, untuk cari menu sarapan pagi ya teman-teman. Tentunya sarapan pagi ringan. Yuk. Untuk kali ini saya berada di Kota Malang ya teman-teman. Kota Malang, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Profesor Muhammad Jamil. Jika wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang, silakan, di sini banyak banget yang namanya kuliner-kuliner ya. Salah satunya ini adalah bebek khas Ibu Windy ya, cabang Karangploso, mempunyai cabang yang sudah banyak ya teman-teman ya. Masakan sederhana, harga kaki lima, namun rasanya seperti bintang 5 ya, seperti restoran bintang 5. Yuk kita lihat seperti apa ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah salah satu menu dari sambelnya ya teman-teman, yang khas banget, sambel ijo ya. Pedas, enak, dan gurih sekali ya teman-teman ya. Nah, ini adalah racikan bebeknya ya, khas Bu Windy ya. Jadi satu porsi Rp10.000 teman-teman ya, sangat murah sekali, murah, efisien, dan ekonomis. Nah, ini dia ya, silakan jika teman-teman berkunjung ke Kota Malang, jangan lupa mampir ke bebek Bu Windy ya. Ini ramai sekali ya teman-teman ya, situasinya, karena memang rasanya yang luar biasa ya teman-teman ya. Nah, silahkan simak terus, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya teman-teman ya. Oke. Ya, inilah suasana pagi hari ya. Orang penting sekali karena perut kita harus diisi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah menu nasinya ya teman-teman ya. Nasinya khas pakai daun pisang ya, enak sekali, pokoknya tradisional sekali ya teman-teman. Nah, inilah bebeknya ya. Maknyus rasanya. Oke teman-teman, silahkan disimak terus ya. Nah, ini berkunjung terus ya, apa, berdatangan terus ya pembelinya ya teman-teman ya. Coba bayangkan teman-teman, segini cuma 10.000, ini cocok banget, ini pas banget ini ya. Banyak enggak, sedikit enggak, pokoknya sedang-sedang saja ya. Oke, simak terus video kami yang lainnya ya di Momi Channel ya teman-teman ya. Nah, inilah nasinya juga oke banget teman-teman ya, nasinya empuk, ngepyur-ngepyur.